Hello guys, welcome back to my vlog. Pada siapa yang baru sebaik SJ aku, nama aku Iman. Pada siapa yang dah subscribe aku, thank you so much. Sorry, ramai yang minta episod 2 cepat sikit eh. Tapi aku kena delay sikit sebab ada banyak barang yang belum sampai. Aku nak decorate rumah apa semua tu susah sikit sebab MCO. Lepas tu ada lockdown lah, apa semua kedai pun tak buka lagi kan. Nak cari langsir pun susah, langsir pun sebab sebeli online. And itulah yang buatkan vlog untuk episod 2 ni dia macam drag sikit. And actually tak lengkap lagi vlog episod 2 ni. Dia tak lengkap lagi sebab banyak lagi barang yang aku tak ada. So kita selit-selit je. Dalam vlog ni ada banyak selit-selit tau. Kejap aku pakai baju ni, kejap aku pakai baju lain. Sebabnya aku just selit-selit je. Untuk episod yang kedua ni kita tak ada buat banyak apa. Just nak kemas-kemas je, kita nak set up je. Tak lengkap lagi, tak full lagi. Banyak lagi benda yang tak sampai lagi yang beli online. Lepas tu kita go through je lah. Ha, ini sikit-sikit je. Aku tak tunjuk je kat korang kan bahagian belakang rumah aku ni. Jom kita tunjuk. Petang-petang aku boleh lepak kat sini lah, kat kursi ni. And apa yang bestnya dekat rumah aku ni, dekat bahagian belakang rumah aku ni, bangku dia just ada kat sini je, dekat rumah aku je. Dia ada dekat sini and dekat ujung sana satu, dekat ujung sana satu. Bukan setiap rumah dia ada bangku ni. And apa yang lagi best, lampu ni. Lampu ni memang betul-betul dekat bahagian belakang rumah aku. So dia akan automatik buka lah, buka setiap malam. So dia tak ada nampak macam gelap sangat kan. Lepas tu dari segi privacy rumah aku ni, dia tak menghadap rumah tau. Kalau kau tengok belah sana, dia menghadap rumah. Belakang dia ada rumah ke rumah tau. So orang cakap privacy, dia tak ada privacy sangat lah. Orang belakang rumah korang boleh nampak. Kalau macam ni okey lah, dia just lapang kat sini kan. Okey lah. So untuk hari ni aku nak pergi gunting rumput dekat belakang ni. So aku dah beli gunting ni dekat DIY semalam. Susah kan sekarang ni, musim-musim PKP, musim-musim lockdown ni, nak cari, orang cakap nak cari barang rumah pun tak boleh, kedai tutup. So ni pun nasib baik ada dekat DIY, aku beli semalam. So untuk hari ni aku just nak kemaskan belakang ni je, belakang ni. And petang nanti kita akan buat dekat bahagian depan. Tengoklah kalau mendung sikit, kalau teduh sikit, kita akan buat dekat bahagian depan. Sebab dekat bahagian depan panas sangat sekarang ni, kita settlekan dekat bahagian belakang dulu. So jom. Okay, tersambung dekat depan pula. Tapi dah hujan dah, petang ni dah hujan dah. Tapi ni dah stop lah sikit, tadi hujan lah. So kita nak sambung ke depan sikit je. So untuk hari ni kita nak pasang langsir dulu, since langsir dah sampai dah. Actually kita orang beli langsir ni 2 kali. Beli sekali, lepas tu pasang, try, tengok okey tak. Lepas tu dah okey, kita repeat order balik. Lepas tu kita tunggu lagi 2-3 hari. Dulu kan kat sini ada banyak almari lah, apa semua ke, tilam lah kan. So actually aku pun tak tahu macam mana nak buat naik. Ajak orang pun tak boleh nak terima tetamu ataupun tak boleh nak ada any renovation. And aircon pun aku dah beli, cuma tak boleh nak pasang je. Aircon ada. And aku plan macam nak beli lagi satu untuk letak dekat bilik atas satu, dekat ruang tamu satu. Tapi tak boleh nak buat apa-apa lagi, tak boleh nak pasang lagi, tak boleh nak buat any renovation lagi sebabnya MCO, lockdown. So kita buat je apa yang boleh buat dulu. Kau nak tengok macam mana aku angkat almari yang besar-besar gedabak tu dengan Farisha? Kau tengok video ni. You're
So Lancer ni yang first time punya beli. First nak beli sepasang dulu, beli dua ni je dulu sebab nak try dia punya panjang, elok ke tak, apa semua, ketebalan dia apa semua. Lepas tu kita dah decide untuk repeat lagi, untuk beli semua lagi. So ni baru je sampai tadi. And Lancer ni kedai lain. Ni dia macam pendek sikit. Actually ni tersalah beli tau. Sebab dia pendek. Dia sebabkan dia pendek, so kita letak kat situ je. Satu lagi dia punya quality pun tak apa nak okay kan. Kalau aku tengok kat situ, nampak? Tercabuk lebih kurang macam tu. Murah kan? So sebab tu kita orang beli sikit-sikit dulu. Beli yang ni, nampak yang ni okey. So kita repeat beli untuk sebuah rumah terus. Oci mudah hilang eh sekarang ni. Duduk kat rumah ni, oci memang mudah hilang. Kejap-kejap hilang, tak tahu kat mana. Sebab banyak-banyak dia duduk kat atas. Kita selalu banyak duduk kat bawah. Sebab kat atas panas, nak kena pasang aircon lagi. Yang lansir pun tak ada lagi. So hari ni boleh lah kot. Kita start pasang lansir kat atas dan kat bawah. Oh, yang ni kita akan buang sebab dia pendek tau. So kita akan pasang dengan yang ni. Oh, lupa beritahu. Tadi aku dah pasang ada bidai tau kat tepi tu. Aku dah pasang. Lepas tu pasang, last sekali. Saya tak sengit pula. Lansir ni sebenarnya panjang tau. Sebabnya kat sini dah jahit tau. Maksudnya kalau kita buang jahitan dia ni, dia akan jadi lagi panjang. Lagi labuh lah. So labuh ni kita akan letak dalam bilik master bedroom. Sebab master bedroom tu dia daripada atas sampai bawah memang cermin. Ni hari tu untuk sementara je ni. Kita orang ikat dengan kabel tie je. So ni bilik yang kedua. Bilik kedua ni ada, baru ada tilam, tak ada katil lagi. Okay, dah settle untuk bilik ni. Dua bilik dah settle. Jom kita tengok view sikit. Ni view dia. So daripada bilik ni dia macam tingkap dia besar sikit lah. Lepas tu view ni, dia tak menghadap rumah orang lah. Dia ada privacy sikit lah macam aku cakap kan. Lepas tu kat sana kau tengok ada, dia nak buat rumah lagi kat sana. Ada banyak lagi actually dia nak buat rumah yang siap ni. Perumahan yang siap ni pun baru sikit je. Ada banyak lagi actually perumahan yang dia nak kena buat rumah-rumah semua. So nanti akan ada juga rumah-rumah kat sini lah. Tapi tak adalah depan-depan rumah kita orang. So ni lah view. Dia bukan view belakang. Actually ni view depan eh. Actually tu kalau kau tengok yang tu, itu pintu masuk rumah kita orang. Dia punya gate besar, dia punya pintu masuk lah. So ni bukan bahagian belakang, ini bahagian depan. Tapi disebabkan tak ada rumah lagi, dia nampak macam ni. Ada burung. So satu bilik ni dah, ni bilik tetamu lah. Ni toilet, ni dah pasang dah lansir. Ni pintu pun tak buka lagi. Biar dulu. Dah pasang dah, kau tadi memang terang gila. Ni view dia. Dia ada dua tingkap je ni. Dua tingkap je. Eh, bila masa ada sini, Oci? Oci? So, hari ni aku nak basuh kereta. Since dah duduk rumah bawah ni kan. Aku dah beli ni tadi. Yang murah punya je saja nak try. Nak try basuh kereta dengan sponge. And kita akan basuh kereta sebab... Ya, dulu duduk rumah tinggi kan. Nak basuh kereta macam dia akan ada dekat parking lot kan. So mana boleh basuh kan. Say sekarang pun tengah lockdown. So car wash pun tak buka. So jomlah kita basuh kereta ha. So vlog untuk episod 2 ni macam tak ada apa-apa kan. Just pasang lansir, just gunting rumput, basuh kereta. So maybe next time aku akan bawa korang pergi jogging. Sebab tempat jogging dia, taman dia memang nice. Bukan macam taman yang taman awam punya. Dia memang untuk resident kat sini je. Dia ada tasik, dia ada padang bola, dia ada court tenis ke court bola apa tah. Ada banyak lagi dalam kawasan perumahan and luar kawasan perumahan. Ada banyak lagi aku akan bawa korang tour in the next video lah. So jom kita basuh kereta. And actually aku dah beli dah ni. Beli getah pipe. Sebab dia tak pasang getah pipe tu. Dia tak pasang getah pipe dengan dia tak ada kepala pipe ni. Ni aku beli yang plastik je. Tapi okay boleh. Actually kat sini boleh parking dua buah kereta. So satu kereta, dua kereta. Ni pun dah besar dah.
aku dah. Mesti nak keluar tapi takut dia terlepas. So duduk situ je lah sih. So guys, tu je lah untuk vlog episode 2 ni. Aku pun tak ada, tak ada banyak aktiviti kan. Macam tak ada kena-mengena dengan pindah rumah pun. Tapi tengoklah aku potong rumput sikit, aku kemas-kemas rumah sikit kan. Nanti akan ada lagi episode, bukan episode lah, aku akan buat full house tour terus. Full house tour bila dah settle semua dah, barang-barang rumah apa semua. Sebab sekarang ni pun barang rumah tak ada kan. So nak buat house tour pun tak ada semangat. Barang pun banyak tak sampai lagi, kena beli online apa semua. So tunggulah lepas-lepas lockdown ni aku akan buat proper house tour untuk korang semua, untuk siapa yang nanti kan. Okay, so jangan sekejap, ada barang hantar barang. Yes, barang sampai, baru cakap. Ni, toilet ni. So ni aku akan letak dalam toilet. Ah, nantilah aku tengok lah full house tour yang proper. Next lagi sebulan, dua bulan kot. Tengoklah, depends atas lockdown ni. So tu je guys, thank you so much for watching. Thank you so much for stay daripada awal vlog sampai hujung vlog. And see you guys in the next video. Bye.